Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa syuhada wal salihin wal fuqaha wal muhaddithin wa salawatullahi wa salamun alaihim wa alaihim ajma'in syai'un lillahi lahumul kiramil fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم نور قلوبنا بنور العلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك اللهم نور قلوبنا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengerusi Surah Al-Aziz, Tuan Imam seluruh adijatan kuasa surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan seluruh kepimpinan-kepimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kalangan hamba yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berada di bawah naungan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tersenarai sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak ada setiap malam. Alhamdulillah syukur. Lepas dekat saya duk main kuliah ni tak minggu lah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keizinan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita hadirkan hati-hati kita dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Tujuannya adalah untuk kita nak mencari akan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk kita nak membersihkan hati kita ke arah tunduk patuh dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai solat maghrib berjemaah dan kita duduk sebentar
berikan sedikit daripada masa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dalam majlis ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah. Maka siapa yang mencari, menempatkan satu jalan, menempuh satu jalan ilmu dalam kehidupannya, maka Allah akan berikannya, mudahkannya untuk dia menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, marilah kita niat sebetulnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada niat-niat yang lain itu, yang utamanya adalah kita niatkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sampai juga. Tadi doa saya macam lambat nak sampai ni, hujan lebat sungguh belah sana. Masuk Terajaya tadi baru mula-mula nak hujan. Saya main daripada Sendayan tadi hujan lebat. Jadi atas highway tu dia tak apa nak laju, kereta pula banyak kebetulan hari ni. Selalu hari Jumaat belah nak balik ke Johor tu banyak. Tapi lah ni dua-dua belah lane banyak. Allah pelik. Malam ni penuh kereta dengan hujan lebat, tak boleh nak laju. Bukanlah laju terang mana pun, tak boleh nak orang kata apa, berjalan dengan lancar trafik tu lah. Maaf banyak tuan-tuan sampai lewat, tuan-tuan dah habis solat dah baru sampai. Alhamdulillah ada kulli hal, Allah sampaikan untuk kita sama-sama nak meneruskan pengajian kitab tahsin surah Al-Fatihah kita. Dalam tajuk pada hari ini kita sambung modul yang ke-6, muka surat yang ke-37. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang sebelum ni kita dah bincanglah berkaitan dengan beberapa tajuk yang mana membincangkan berkaitan dengan tajwid-tajwid khusus di dalam surah Al-Fatihah. Kita dah bincanglah berkaitan dengan hukum ra, kita dah bincanglah berkaitan dengan hukum-hukum tajwid yang khusus terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Saya kira dah jelas dah berkaitan dengan perbincangan kita sebelum ni, dan pada pertemuan kita pada bulan yang lalu kita dah melihat bagaimana untuk membaca isti'azah dengan tepat. Hari ini kita ulang sikit bagaimana untuk kita membaca isti'azah dengan tepat ini. Kita tengok pada bulan yang lalu kita dah bincanglah di antara perbezaan hamzah dan juga ain. A'udzu, a'udzu. Jadi kita kena jelaskan bunyi ain tu. A'udzu, banyak dalam kalangan kita yang bacanya a'u, a'u, a'u. Itu dua-dua jadi hamzah. Dia tak keluar ain tu, tak sampai ke tahap makhraj huruf ain tu. Makhraj huruf ain di mana tuan-tuan? Berada di tengah-tengah kerongkong. Ini halqum kita ni berada di atas halqum ni. A'u. Jadi bila a'u, a'u, ada mat asli di situ. Ada mat asli yang tandanya waw. Huruf mat itu waw. Maka wajib kita panjang dua harakat. A'udhu. Kalau kita a'udzubillah, a'udzubillah, itu tak panjang. Jadi kita dah bincanglah pertemuan yang lalu dengan kita nak menyebutkan huruf zal. Boleh keluar betul-betul huruf zal. Za, keluar lidah. Za, za. Barulah kita jadi aku berlindung. Kalau a'udzu, ni banyak duk baca a'udzu ni. Kalau kita baca a'udzu, alhamdulillah. Kalau a'udzu, keluar zai, maka maksud dia bukan aku berlindung. Lebih kurang saya duk tengok-tengok dalam beberapa kamus, lebih kurang maksud dia aku tidak memberikan perhatian ataupun aku tidak tahu. Lebih kurang macam tu maksud dia. A'uzu. Sebab tu yang kita duk baca Quran mengantuk, duk aku tak tahu, aku tak tahu apa. Jadi syaitan pun ramai aku nak abaklah dah tak tahu. Suruh kita tidur dan sebagainya. Ayat pertama pun dah mengantuk dah. Pasal a'uzu billah pun dah tak kena dah. Maka betulkan a'udzubillah kita itu adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita memulakan bacaan kita. Jadi a'udzu, a'udzu, keluar lidah. Sekali lagi kita try tengok. Tuan ikut saya, saya baca sebelum kita masuk tajuk baru pada hari ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, dengar betul semua tu. Alhamdulillah.
macam ramai kan nampak tu semua tu. Lepas tu seorang-seorang boleh detect tu siapa dia tu. Bila minas syaita, shin itu kita tebalkan dia. Minas syaita, to satu lagi. Huruf to ni selalu duduk jadi to, to. Minas syaita, to, tak mau. Minas syaita, to. Minas syaita, to pun dua harkat juga sebab mat asli, jangan lebih. Aduk jadi macam mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lebih daripada dua harakat. Maka kesalahan itu adalah kesalahan yang jali, kesalahan yang berat. Jadi kita panjang dua harakat saja. Syaitoni. Sempurnakan sifat ataupun bagi huruf nun yang bertanda ataupun berbaris kasrah. Ni. Banyak yang kita baca jadi macam mana? Nir rajim. Salah. Nir rajim. Ni tu jangan muncul mulut ni. Balik lagi tuan-tuan try check tengok duduk depan cermin seorang-seorang. Try baca. Cermin bilik kan masuk tanah pula. Duduk depan cermin tu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau muncul mulut ketika nun itu dah muncul dah salah. Banyak jadi macam tu. Nir rajim salah. Ni senyum dulu kunci dia. Huruf yang berbaris kasrah senyum. Baca Quran senyum lah. Ni sampai tak mau senyum langsung. A'udzu billahi minasyaitani. Ni. Ni tu senyum dulu. Jangan muncung mulut lagi. Minasyaitanir ra. Bila ra fathah baru kita muncungkan mulut kita sebab nak menebalkan huruf ra. Nirra, nirrajim. Begitu. Jadi tuan kalau nak talaqqi tu kena mai kat saya lepas ni lah. Kalau nak suruh saya dengar, auzubillah saya betul tak ustaz? Tapi mai tu buka mas lah. Mai tutup mas juga tak kena juga lah. Tak nampak mulut sebut macam mana dan sebagainya. Okey. Jadi itu keadaan dia. Mai kita nak masuk tajuk baru pada minggu ni. Pada bulan ni modul yang ke-6 memahami tajwid surah Al-Fatihah. Memahami macam mana sebelum ni kita bincang dah satu persatu tajwid di dalam surah Fatihah. Bulan ni minggu ni kita nak bincang tentang tajwid surah Fatihah ini ada dekat mana? Kita duk bincang dah mat asli apa dia, mat arif li sukun apa dia, mat apa ni silah, mat lazim kalimi apa dia. Kita dah bincang lah apa dia maksud setiap hukum tajwid yang ada dalam surah Fatihah. Tapi minggu ni kita nak tengok dekat mana duduknya dekat surah Fatihah tu. Duk bincang saja teori tak tahu duduk kat mana surah Fatihah. Maka hari ni kita nak tengok dekat mana duduknya hukum-hukum yang kita bincangkan sebelum ni di dalam surah Al-Fatihah ini. Baik, kita tengok memahami tajwid surah Al-Fatihah muka surat yang ke-37. Wa qala al-musannif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini amin. Amin ya rabbal alamin. Tak kena laju ni. Dia tak boleh ceramah, dia tak boleh lama dah lah ni. Aduh. Payahlah tuan-tuan. Setengah jam lah. Paling lambat pun 8:30 kena habis lah. Sakit jabat agama main kacau. Tak boleh SOP. Dalam musim PKPP ni tak boleh ceramah lama. Tu yang saya terus masuk tajuk lah. Tak boleh lah. Nak bagi mukadimah semangat pun tak apa nak. Ni sakit lama. Kita nak masuk tengok tajuk kita terus. Pasal dia tak boleh lama. Tidak boleh. Kalau jauh 8:45 ke 9 ke. Ada orang duk pergi buat laporan pula. Aduh. Mereka call saya orang ni ustaz. Nak mengajak lah tak mau. Kalau tak mau mengajak. Buat bagi lebih banyak kali sikit. Tak boleh pergi mengajak lah. Jadi kena ikut SOP lah. 8:30 kena berhenti lah. Tak puas main dah lah. Jom hujan lebat tu. Jam pula je lah. Main setengah jam lah cakap. Allah. Buat macam mana tuan-tuan? SOP. Jadi tuan-tuan pun kena duduk jauh-jauh kan. Pasal rindu kat kawan-kawan dah duduk jauh. Macam mana baik-baik lah duduk jauh. Tak boleh duduk dekat lah. Baik. Membaca surah Al-Fatihah dengan bertajwid adalah suatu perkara yang sangat penting dan wajib. Jadi kita nak kena tengok tu dan nak kena perincikan. Pasal apa kita duduk bincang surah Fatihah ni pasal dia rukun dalam solat ni. Macam mana solat kita Allah nak terima kalau bacaan Fatihah kita pun tak ketahuan. Betul ke tak betul ke ni kita nak tengok kesalahan-kesalahan yang selalu sering kali berlaku dalam kalangan masyarakat kita.
dan menjadi kewajiban kepada setiap individu membacanya dengan bertajwid. Mesti ya, walaupun kita baca dalam keadaan perlahan, semayang zuhur, semayang asar, kena ikut tajwid ke? Oh, baca slow ikut tajwid asar? Ya, ikut tajwid. Ya, terasa kata baca slow ikut dan kita. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak tahu apa. Baca apa, kita tahu. Tu yang asal kalau semayang zuhur tu, dia jadi laju sikit tu. Pasal Fatihah tu tak payah dijelaskan. Baca slow pun kena, kena baca ikut tajwid yang sempurna. Jadi bila kita baca slow tu, tambah-tambah ni kalau perempuan, belah perempuan lah. Ibu-ibu kita di belakang sana, kalau belah perempuan baca dalam keadaan perlahan, jangan berbisik lah. Banyak duk jadi kat perempuan ni, dia jadi bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisik sampai tak bunyi pun. Dengar kat telinga sendiri betul lah. Dengar kat telinga sendiri sampai bisik. Sampai sendiri pun tak tahu pasal sebut apa ni. Bisik tu tak boleh lah. Kena keluar lafaz melalui mulut kita baru sah Al-Fatihah yang diungkapkan melalui solat kita itu. Jadi sekadar dengar di telinga lah, janganlah deras sangat. Tapi tetap kena keluarkan suara dalam keadaan kita membacanya mengikut tajwid bagi surah Al-Fatihah yang sempurna. Baik. Yang pertamanya 7 ayat termasuk basmalah. Okey, kita dah bincanglah sebelum ni. Fatihah ada 7 ayat termasuk basmalah bagi mazhab Imam Syafi'i. 141 huruf termasuk basmalah. Ada 141 huruf termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Ada 141 huruf. Ada 29 kalimah termasuk basmalah. Ada 29 kalimah dalam surah Al-Fatihah. 14 tasydid termasuk 9 tasydid. Sembilan tasydid di alif lam syamsiyah. Jadi ada 14 tajdid, satu tajdid pun tidak boleh kita kurangkan dalam surah Al-Fatihah. Ini yang bahaya ni, ini yang kita takut ni. Kalau kurang saja satu tajdid, maksudnya kita seolah-olah membuang satu huruf. Kenapa? Asal syaddah itu, sabdu itu satu huruf yang berbaris, satu huruf yang mati. Jadi kita tak boleh buang walaupun satu sabdu, tanda sabdu tu. Jadi selalu macam mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bukan yang kita buh sabdu, tu kita panjang. Dia nak buh sabdu macam mana? Iyya, tekan. Waladdalin. Itu tak ada sabdu tu. Dia kena tahan. Waladdalin. Baru kena. Ini hak selalu berlaku, hak selalu yang duk terjadi. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah rahmati Allah. 14 tasydid dalam surah Al-Fatihah tidak boleh kita kurangkan walaupun satu tanda sabdu. Ingat tu nak? 9 izhar termasuk izhar yang berada pada alif lam qamariyah. Ada 9 hukum izhar di dalam surah Al-Fatihah. 12 tempat mad asli. Ini yang kita kata nak kena jaga ni. 12 tempat mad asli ni. Pasal mad asli ni dia jatuh dalam kesalahan yang jadi, kesalahan yang nyata, kesalahan yang berat. Mad asli ni, hak ni yang selalu kita terlanggar ni. Jadi kita nak kena tengok satgi, kita tengok satu persatu. 7 tempat mad arid lissukun. Maksudnya di setiap waqaf pada surah Al-Fatihah, mad arid lissukun itu berlaku pada akhir kalimah, iaitu pada keadaan kita memberhentikan bacaan. 1 tempat mad lazim kalimi muthaqqal. 23 tempat waqaf. Ni pun nak kena jaga-jaga. Pasal waqaf yang tak betul akan menyebabkan salah kita baca surah Al-Fatihah. Paling banyak dalam surah Al-Fatihah adalah waqaf qabih, waqaf yang buruk, waqaf yang tak elok. Itu paling banyak dalam surah Al-Fatihah. Buat sejuk sangat tau masjid surau kita ni. Saya kalau main Al-Aziz, Allah, sejuk sungguh. Aircon kira hebat. Tutup sat tadi. Sejuk nampak. Selimut petah kepala sejuk. Sejuk hebat lah surau kita. Baru selesa ustaz, sejuk macam ni. Sampai hujan tengok lah cuaca sama. Hujan sampai kat luar pasal aircon sampai kipas pasang lagi, patutlah. Sampai tak panas langsung. Masih you know, dah bagi buah tutup-tutuplah. Pahala banyak ni, alhamdulillah. Baik. Allah sejuk ni kaki sampai masa kecut ni.
Allahu Akbar. Saya pula lidah saya tu tak tak bawa tadi. Baik. Maka yang pertama sekali kita tengok muka surat yang ke-38 itu adalah berkaitan dengan hukum mad asli. Baik, kita nak tengok dekat mana dalam surah Fatihah ni terjadinya mad asli. Yang pertama sekali, ayat yang pertama ada dua hukum mad asli. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu adalah hukum mad asli. Pada lam lafzul jalalah itu perlu dipanjangkan dua harakat. Itu hukum mad asli. Mesti panjang dua harakat. Hak selalu berlaku yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu budak-budak sekolah rendah ustaz tak? Orang besar pun jadi macam tu. Saya daripada kecil tu biasa baca macam tu, sampai besar pun dia bawa juga intonasi. Itu masalah intonasi. Kita nak kena ubah intonasi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru nampak mature tu sikit. Ni mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allah dengar pun tak semangat tuan-tuan. Kalau kita pergi sekolah nak kena duduk pergi bagi ceramah kat sekolah-sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Boleh minum kopi, makan mie baru habis. Baru habis jawab salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Haklah sekali sempat. Ustaz. Ya Allah. Ini nak kena ubah siapa dah cikgu-cikgu kat sini kan. Nak kena ubah intonasi anak-anak kita ni. Sampai ke besar dia bawa tu bacaan tu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Mat asli di situ akan lebih daripada dua harakat kalau ikut intonasi tu. Ini nak kena ubah. Kita nak kena ubah kita punya cara pembacaan surah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua pada Rahmani. Ar-Rahmani, ada alif kecil pada atas mim itu, itulah mad asli. Bismillahirrahmanirrahim. Dua harakat, tak boleh lebih. Nah, lebih tak boleh, kurang pun tak boleh. Yang ketiga pada alhamdulillahi. Alhamdulillahirabbi. Alhamdulillahirabbi. Lebih pada dua harakat. Konon-konon berlagulah. Tapi dalam sudut tajwidnya salah dari sudut hukumnya. Al-alamin pun sama juga. Rabbil alamin, ada alif kecil pada atas huruf ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita nak buat lagu sikit. Tu pi panjang. Tak boleh. Kena dua harakat saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dua harakat lah. Okey, baik. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, yang kelima pada Ar-Rahmani. Macam bismillah tadi. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Dua harakat saja. Baik. Seterusnya, Maliki Yaumiddin. Dekat sini yang duk jadi nak lebih ni. Kita baca Maliki Yaumiddin. Lebih pada dua harakat lah. Maliki Yaumiddin. Dua harakat saja. Iyyaka na'budu. Yang lebih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebihlah. Jadi dua harakat saja. Selalu juga terjadi kita tambah pula mad asli. Tambah kat mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak tu kerap juga berlaku. Kerap ni maksudnya kebiasaan jugalah berlaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengar tu memang sedang. Nampak tak ada salah orang Ustaz? Budu tu tak boleh panjang. Budu tu tak boleh. Tak boleh panjang. Iyyaka na'budu wa iyya. Tak boleh budu wa iyya. Tidak ada hukum mad asli di situ. Jadi nak kena hati-hati. Ihdinas sirata. Sirata pun dua harakat juga. Sirata ada alif kecil di situ. Sirata.
siratal ladzi. Nah, sama juga sirat ada alif kecil di sirata alladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ha, dekat sini selalu berlaku juga kita tidak panjang dua harakat. Dia jadi kalut nak pergi ke depan. Ghairil maghdubi, maghdubi, maghdubi 'alai, ghairil maghdubi 'alai. Ataupun ghairil maghdubi 'alai, lebih pada dua harakat. Nah, jadi dua harakat saja kat situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladh. Nah, jadi dua harakat. Itulah 12 tempat yang ada mad asli pada surah Al-Fatihah. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita ni, saya dah highlightkan warna kuning. Ha, senang untuk kita cam, kita nak tengok. Semuanya wajib dibaca dengan kadar satu alif, iaitulah dua harakat. Tidak boleh kurang, tak boleh lebih. Kena dua harakat cukup. Jadi itu keadaan dia. Itu baru mad asli. Baik, kita tengok yang seterusnya, mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu terdapat sebanyak 7 tempat sahaja di dalam surah Al-Fatihah. 7 tempat pada setiap waqaf dalam ayat di dalam surah Al-Fatihah. 7 tempat. Jika diwaqafkan tempat-tempat itu, tempat-tempat iaitu ianya harus dibaca dengan salah satu pilihan. Mad arid lis sukun itu boleh dibaca dengan 2, 4 atau 6 harakat. Jadi kita nak berhenti bila kita baca Fatihah tu, ikut kita nak berhenti baca macam mana harakat yang telah ditetapkan. Nak berhenti dengan 2 boleh, nak berhenti dengan 4 boleh, nak berhenti dengan 6 boleh. Akan tetapi, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mestilah mengikut tertib. Tertib macam mana pula Ustaz? Kata ikut suka 2, 4, 6. Ya betul. Tapi ikut tertib. Kalau kata di ayat yang pertama kita berhenti dengan 2, yang lain pun kena berhenti dengan 2. Itu tertib. Tapi kalau tak ikut macam mana Ustaz? Tak ada lah kata salah. Bacaan tu sah lah. Tapi tak ikut tertib lah. Cerita dia. Maksudnya tak ikut flow. Jadi tak ikut flow tu tak apa nak kena lah, tak cantik. Maka kena ikut flow. Kalau kita nak berhenti dengan 4, maka yang lain pun kena berhenti dengan 4. Kalau nak berhenti dengan 6, nak kena berhenti yang lain pun dengan 6. Nak kena fikir dekat hujung tu. Wadallin. Abdu tu dah 6 lah. Kata kita berhenti 6 hak lain, hak lin pun kena 6 juga. 12 tentu saja tu. Kan? Nampak tak? Bunyi loceng dah. Baik tak ada apa. Allahuakbar. Tak apa tu. Lepas sengah boleh ikut lah. InsyaAllah. Baik tak ada. Bunyi loceng lagu tu pula lah. Apa orang tak apa. Habis nyawa apa ya. Kalau kat hospital habis. Tak ada lah. Allahuakbar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Pandai pula long surah buat loceng macam tu. Ampun. Ada satu surah tu, saya pergi surah mana tau. Loceng setiap berapa minit tau, berapa saat tau. Lepas-lepas masuk waktu tu, setiap berapa saat bunyi. Amboi. Nak suruh ustaz berhenti terus tu. Aduh ustaz lagi bunyi pula. Aduh ustaz, awak ni loceng banyak kali ingat bunyi kata ni. Kita memang set macam tu ustaz. Berhenti cepat sikit. Amboi. Nak teguk cara macam tu lah. Set sikit je lah. Baik. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti dengan 2 kan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Halimu kita berhenti dengan 2. Kalau kita berhenti dengan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu 4 harakat. Alif pun kena berhenti dengan 4. Nak buat 6.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tuh dia ndam kan. Jalan. Dia akhir ma'arif dia sukun. Ah, tak puas lah dia puas nampak banyak. Ah, ya. Ya betul. Ah, tapi ada kadang-kadang pun Rasulullah baca dengan empat. Ah, ada pun saya kita bincang di akhir tu tempat yang selalu menjadi persoalan ataupun pertikaian adalah berkaitan dengan waqaf. Rasulullah waqaf baca fadah ni waqaf macam mana? Berhenti macam mana? Itu nanti kita masuk bahagian waqaf, nanti kita akan bincang. Betul lah, tapi sebab tu dia ada pilihan tu. Kalau kita tak larat sampai baca pun 6 harakat nak berhenti duk gagah ni ikut Rasulullah juga. Tak larat sampai mengurangkan pahala-pahala kita yang lain tu. Tak payahlah ikutlah pilihan tu. Yang penting tertib. Yang penting Rasulullah kata kita nak kena baca ikut ayat secara sempurna tu, ikut tertib dia lah. Kalau kita berhenti 2, 2, 4, 4, 6, 6 kan, macam tu keadaan dia. Maka mad arif li sukun itu perlu dibaca dengan mengikut tertib dia, kan, macam tu insyaAllah. Baik, yang seterusnya, jika dibaca wasal, maka hukum tajwidnya menjadi mad asli. Kan, contoh kalau kita baca sambung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kalau sambung maka dia akan jadi mad asli dua harakat. Itu kalau kita baca dalam keadaan sambung. Baik, yang seterusnya ialah mad lazim kalimi mutsaqqal. Mad lazim kalimi mutsaqqal ada satu dalam surah Al-Fatihah. Dekat mana? Waladdallin. Itu mad lazim kalimi mutsaqqal. Hanya satu tempat saja pada surah Al-Fatihah wajib dibaca dengan kadar 3 alif bersamaan dengan 6 harakat. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kang ni hak selalu terputus tu. Kan? Sekejap kita bincang. Tak masuk kita tajuk tu. Ni. Bab waqaf. Sekejap kita bincang lah. Amboi awal mali kita. Belaju sangat tu. Dekat bab waqaf sekejap kita bincang lah tu. Okey. Ni duduk kat mad lazim dulu nah. Mad lazim kalimi musabqal. Maka kena panjang tu bagi cukup 6. Bagi cukup 6. Had tak cukup tu ramai tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia mula habis sampai. Ni nah tu yang jadi nak buh syadah pun tak apa nak buh syadah tu. Pasal nafas nak habis ah. Pasal takut sakit landing tak kena. Ini cara macam mana tuan-tuan ikut. Kita ada kaedah dia. Macam mana cara dia tuan-tuan ambil nafas tu. Ayah ambil nafas tu janganlah biar gap lama sangat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dia ambil nafas tu. Ambil nafas tu, ambil nafas cepat-cepat lah. Ambil nafas tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sepanjang tu jangan lepas nafas lagi. Kontrol nafas kita tu jangan lepas lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru mula lepas nafas. Masa kita sebut dha tu baru mula lepas nafas. Insya-Allah cukup nak. Ini ghairil maghdubi dah lepas banyak ah. Tu kena kontrol nafas tu. Dalam teknik kita mengontrol nafas kita kan. Ini kena betul tu. Ambil lepas-lepas kita siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ustaz, Rasulullah baca sambung tu ustaz tak berhenti alaihim pertama tu. Nak ikut cara Rasulullah baca memang kita semput awal lagi. Alaihim yang pertama tu kalau tak berhenti perasan
Ndam memang tak cukup, confirm tak cukup ya. Kan kita nak ikut kan, afdalnya Nabi kata baca sambung ayat ke 7 tu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau mampu tak apa, sambung terus. Ini masalah tak mampu ni. Boleh berhenti ke ustaz alaihim tama ni? Boleh, tak ada masalah. Saya kita bincang dalam bab waqaf. Berhenti dulu, ambil nafas dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masa tu barulah kita mula lepaskan nafas kita. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masuk yang keenam baru kita masuk lin dallin. Ini main nombor 5 dah linah. Kan? Jadi nak kena bagi sampai nombor 6. Sampai nombor 6 tu. Kalau tak biasa, sekadar menggerakkan jari di atas kita punya qiyam kita ni kan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agak macam tu. Ada. Angkat macam itulah. Ayam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tengoklah tu. Nampak perangai ke tu. Tak sah solat tu. Batal ya. Bergerak lebih pada 3 kali pergerakan yang besar. Tak boleh ya. Hari sekadar bergerak. Gerakan kecil tak apa. Gerak macam tu. Kalau tak yakin 6 tu kan. Macam tu keadaan dia. Mat lazim kalimi musaqqal. Yang penting dekat syaddah tu kita kena sempurnakan. Baik. Nak masuk bab waqaf. Okey. Nak masuk bab waqaf ni saya nak terang dulu. Waqaf yang ada dalam surah Al-Fatihah. Selebihnya kita nak terang sikit tentang waqaf yang lain. No? Baik, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok muka surat yang ke-40 berkaitan dengan bab waqaf. Terdapat sebanyak 23 waqaf, termasuk waqaf qabih, waqaf yang buruk. Ada 23 tempat waqaf dalam surah Al-Fatihah. Baik. Waqaf yang pertama iaitulah waqaf tam. Waqaf tam ni apa? Ataupun nama lainnya dipanggil waqaf lazim. Waqaf tam ni apa dia? Waqaf yang berhenti dengan sempurna. Ini waqaf tam. Jadi waqaf tam ini ada 4 tempat sahaja dalam surah Al-Fatihah. Hak ni yang apa ni? Abang Aziz tanya ni. Nak berhenti macam mana tu? Nak sambung macam mana? Nak berhenti macam mana? Nak sambung kalau kita nak kalut, contohlah nak pergi kerja kalut kan? Nak kena baca Fatihah sambung. Bukan boleh sambung ikut dan kita. Ikut suka kita rasa nak sambung. Tak ni kita sambung. Hak ni tak mau sambung kita berhenti. Tak boleh. Dia ada cara-cara untuk kita baca surah Al-Fatihah. Menyambungnya ada cara dia. Bukanlah sampai membatalkan solat. Tapi orang tahulah kata tak mengaji dia ni kan? Tiba-tiba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan kat situ tak boleh, pasal bukan apa tak boleh, sebab dia waqaf tam. Dekat situ waqaf tam malik yaumiddin itu ialah waqaf yang sempurna, mesti berhenti. Apa dia tanda dalam Al-Quran kalau kita nak kenal waqaf tam ini, waqaf yang sempurna ini? Kalau kita jumpa tanda mim. Kalau ada tanda mim di antara ataupun di hujung ayat ataupun di antara kalimah. Kalau hak duduk atas huruf tu bukan tanda waqaf tam. Itu tanda iqlab. Kena beza lah. Mim dia besar sikit pada mim tanda iqlab. Jadi mim itu duduk di tengah-tengah di antara kalimah tu tanda waqaf tam. Kena berhenti tentu. Waqaf yang sempurna. Jadi ni waqaf tam. Menghentikan bacaan pada akhir ayat itu lebih sempurna. Maksudnya kita kena berhenti pada waqaf tam. Baik.
Kita tengok pada surah Al-Fatihah. Yang pertama waqaf tamnya pada lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu waqaf tam. Kena berhenti. Adapun boleh tak nak sambung bismillah dengan Fatihah terus? Boleh, terang salah. Tapi itu waqaf tam. Kena berhenti lah. Lafaz yang sempurna. Berhenti dengan sempurna. Baik, yang kedua waqaf tam dalam surah Fatihah kat mana? Ha, ni kalau kita baca nak sambung, kalut ke, ada kerja ke, sakit perut ke, kan, tiba-tiba perut memulai, nak kena baca laju. Jadi baca laju, keadaan sambungnya macam mana? Okey. Yang seterusnya, waqaf yang kedua, waqaf tam yang kedua dalam surah Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu waqaf tab yang kedua. Berhenti dekat maliki yaumiddin. Nak sambung tiga ayat tu terus, tak ada masalah. Orang kampung saya kata no problem. Orang kampung kata lah, tak ada masalah. Sambung tiga terus boleh. Tapi maliki yaumiddin, waqaf tam, waqaf yang berhenti dengan sempurna. Yang ketiga, iya. Itu dah ada bunyi sekali. Ya, dia buat juga bunyi sekali ni. Waktu solat. Baik-baik, insyaAllah. Lapan semangat no? Sikit lagi. Kita nak habis sikit waqaf tam yang dalam surah Fatihah ni. Kita sambung next waqaf, pembahagian waqaf ni pada pertemuan kita pada bulan hadapan. Baik, yang ketiga, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini waqaf yang ketiga, waqaf yang sempurna pada surah Al-Fatihah. Mesti berhenti kah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti kah itu? Itu waqaf yang waqaf tam yang ke yang ketiga. Nak sambung macam mana kalut sekalipun kat situ mesti berhenti. Waqaf tam. Yang keempat, empat saja tempat waqaf tam dalam surah Fatihah. Yang keempat, kena sambung daripada ayat 6 dan 7 sambung sekali. Terhad tadi pun berhenti alaihim yang pertama. Tak apa nak ada nampak, nak sambung dua-dua ayat tu. Kita try tengok tu, boleh lepas ke tak? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladh dhallin. Merah muka-muka. Tak nak boleh habis tau. Allah puas terang. Betul nak buat macam mana Ustaz? Nak sambung juga? Sambung berhenti dekat alihim yang pertama, okey. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim. Alaihim yang pertama, berhenti. Lepas tu baru sambung balik. Ghairil maghdubi alaihim. Itu waqaf tam nak cerita. Waqaf tam yang keempat pada akhir ayat yang ketujuh. Waladhallin. Itu waqaf tam yang ke keempat. Jadi ada empat tempat waqaf yang sempurna pada surah Al-Fatihah. Kalau nak sambung macam mana pun, empat ni mesti berhenti. Empat ni mesti berhenti. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama pada bacaan basmalah. Ayat yang pertama, yang kedua pada maliki yaumiddin, yang keempat pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang ketiga, yang keempat adalah pada akhir surah Al-Fatihah. Itu waqaf tam. Waqaf yang maksudnya berhenti sempurna. Okey, selesai. Bah ni tak ada masalah dah noh. Baca sambung macam mana pun part tu mesti berhenti. Sambunglah macam mana pun. Part tu mesti berhenti. Bawa orang kata mengaji ni cara sambung bacaan Fatihah ni nampak kata mengaji tu. Tidak ok ikut dan kita baca suka suki kita nak berhenti kat mana tu. Keluar kataan baru pula usah malam ni noh. Suka suki pula dah. Saya pun boleh kat mana tu kataan ni. Baik, tuan-tuan. Kita tengok seterusnya waqaf jaiz. Waqaf jaiz ni apa maksud dia? Waqaf yang harus. Jaiz. Waqaf yang harus. Ada berapa tempat? Ada 6 tempat dalam surah Al-Fatihah. Waqaf jaiz yang boleh berhenti. Yang maksud dia apa dia? Tidak merosakkan maksud. Tidak merosakkan makna jika kita berhenti.
Bolehlah, maksudnya tak merosakkan makna. Boleh ataupun harus meneruskan bacaan. Seelok-eloknya, seboleh-bolehnya meneruskan bacaan. Apa tanda waqaf jaiz dalam Quran? Huruf jim. Kan tuan-tuan tengok kan banyak waqaf jaiz dalam Quran. Hak yang tanda jim, hak dia tak jim. Jim tu. Tanda jim tu adalah waqaf jaiz. Boleh berhenti, tidak merosakkan maksud, tapi sebaiknya sambung. Sebaik seelok-eloknya sambung. Baik, kita tengok dalam surah Al-Fatihah, 6 tempat tu dekat mana? Alhamdulillah. Itu waqaf jaiz. Tak ada orang nak pergi berhenti kat Alhamdulillah tiba-tiba baca Fatihah. No? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berhenti yo. Boleh tak waqaf jaiz? Tak ada pernah lagi buat lah kan. Tapi boleh lah, tak ada masalah lah. Dia seorang buat viral, dia seorang lah. Tak ada orang nak baca tiba-tiba Alhamdulillah kan. Saya nak ucap Alhamdulillah je. Maksudnya tak berubah, tak merosakkan maksudnya. Segala puji bagi Allah. Okey ya, waqaf jaiz. Yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu waqaf jaiz. Kita berhenti tu, ayat yang kedua tu waqaf jaiz. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu waqaf jaiz. Kita berhenti ayat yang ketiga tu, iaitulah waqaf jaiz. Iyyaka na'bud. Berhenti tang tu. Kita kan? Malik yaumiddin. Iyyaka na'bud. Berhenti tang tu. Wa iyyaka nasta'in. Apa nak pergi berhenti tang tu tiba-tiba? Kutlah nafas tak ada. Teruk sangat nafas kan. Iyaka na'bud. Dah tak ada nafas dah. Tapi boleh tak berhenti? Boleh. Waqaf jaiz. Harus. Ha? Harus. Waqaf yang harus. Maksudnya kalau kita sebaiknya meneruskan. Meneruskan bacaan. Yang kedua. Empat. Yang kelima. Ihdinas siratal mustaqim. Itu waqaf jaiz juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu dia yang kita selalu duk berhenti itu kan. 'Alaihim yang pertama kita berhenti itu adalah waqaf jaiz. Waqaf yang harus, boleh berhenti, tak merosakkan maksud. Tak ada masalah. Tapi sebaiknya meneruskan bacaan. Kalau tak ada lepas, tak payah duk kata nak pitoi. Sekejap lagi dia jadi macam mana? Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ada mula. Alaihim yang kedua dia berhenti. Padahal itu waqaf qabih, waqaf yang buruk, yang tak elok kita berhenti. Lebih baik kita ambil hak jaiz. Hak daripada duk pergi berhenti hak waqaf tak elok tu. Tak boleh. Kadang-kadang kita saja. Ada pernah saya jumpa lah hak jenis saja ni ada lah. Hak jenis saja. Dia baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepat stay sikit, rare tak rare. Nampak stay sikit, bantai 'alaihim yang kedua pun ambil balik. Cepat stay apa salah. Waqaf buruk, waqaf yang tak, yang tak elok. Ada juga yang jenis suka berhenti alaihim yang kedua. Jangan buat pasal. Pernah ni satu cerita lah. Ustaz dah lah. Masa tak ada cerita pula. Nampak tuan-tuan nampak khusyuk ni. Tak apa, okey kot. Cerita sikit. Nampak-nampak macam tegang sangat tu. Ngaji banyak orang ni. Masuk. Sampai tak bagi kendok balik kan. Satu cerita saya jadi imam terawih. Ni cerita lama dah lah ketika saya duduk mengaji ni. Saniah dulu ni duk ngaji diploma kiraat tahfiz. Dijemput ke satu masjid dalam negeri Kedah lah. Tak payah cerita masjid punya. Tuan-tuan pergi cari pula lagi. Singgahlah masjid tu, kena jadi imam terawih. Kita pun naiklah malam tu, rasa nak buat lagu apa. Datang malam ni kan. Naiklah Sa'ad Al-Ghamidi tuan-tuan kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu sudah isam. Tak keluar lah dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Sa'ad Al-Ghamidi. Baru jumpa. Tiun tak jumpa tadi.
Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin. Mai ke ujung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terputus napas. Terputus napas 'alaihim yang kedua. Konon nak buat sa'al ghamidi sambung terus. Kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terputus napas. Saya pun dah terputus, terhentilah. Kalau dalam keadaan macam tu, tak apalah, dimaafkanlah. Terputus, bukan kita saja-saja nak berhenti. Ambil balik. Ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Habis-habis semayang seorang pakcik mai. Ni tak betul eh. Baca wakaf salah. Tu dia. Marah saya. Tak dah nak habis ke orang tengah ramai tu pakcik rindek lagi ayah awak tu pun nak tak muka tamu dah terbaik pakcik dah lati rindek pakcik ya terputus nafas ni tak boleh alihim yang kedua wakaf kabeh saya baru mengaji semalam cik baru mengaji semalam lah hati-hati ya kita hormat orang tua lati cik baru mengaji semalam ya ramai duk ingat lah tadi. Saya mengaji semalam ustaz aja tak boleh wakaf alaihim yang kedua. Ah tuan baru mengaji malam ni saya hidup pimau orang jangan. Ah sombong sangat kita hati tu kan. Oh dia main marah saya kan. Lama mana dah duk jadi imam ni tak betul apa ya, mah. Pakcik, saya main masjid ni berapa hari dah. Adakah saya berhenti alaihim yang kedua? Ni terputus nafas. Kena jaga. Salah ni. Hati kau. Amboi. Yang kata orang Kedah tu. Dia nak betul kita. Betul lah tu. Dia nak betul kita tu. Kita salah. Alhamdulillah. Kita pun anggap. Terima kasih pakcik. Ha, macam tu. Terima kesalahan. Ui tak habis. La ilaha illallah. Kan? Terima kesalahan. Dah salah. Baik-baik pakcik. Tak apa tu. Nanti saya pun betul balik. Ha. Mengaji. Dah mengaji. Tak mau amal. Ui tak habis. Gil saya kata. Pasang pakcik. Saji moreh habis pakcik. Lati saya mula Ramadan. Lati tu dapat cik sakit moreh habis tu. Cik, saat saya nak baca doa ni. Rakaat tak akhir pula kan. Kata Allah, batu cerita. Kena balik lah tu. Ya, InsyaAllah. Baik, itu 6 tempat wakaf jaiz di dalam surah Fatihah. Baik, yang terakhir. Allah, masa tu. Baik, sikit. Nak habis lahat untuk wakaf ni. Minggu depan, bulan depan kita nak sentuh wakaf baki. Semua wakaf dalam Quran ada 6 wakaf. Yang termaklumlah, ada pun wakaf-wakaf yang special ni, nanti kita bincang juga. Contoh macam wakaf Jibril. Tuan-tuan pernah dengar wakaf Jibril? Nanti kita bincang tentang wakaf-wakaf yang special ni. Baik. Wakaf Qabih itu terdapat 13 tempat dalam surah Al-Fatihah. Ada 13, nampak? Paling banyak tu wakaf yang tak elok tu. Kita dah buat. Baik, kita tengok. Yang pertama sekali, Alhamd. Tiba-tiba berhenti Alhamd. Maksudnya apa? Waqaf Qabih ini adalah waqaf yang tak elok. Lafaz terikat dengan maksud tidak sempurna jika kita berhenti. Lafaz dengan maksud itu terikat. Tak sempurna kalau kita berhenti juga. Contoh, waqaf Qabih yang kita katakan. Macam kita baca, Inna Allah faqir. Sungguhnya Allah itu miskin. Itu waqaf Qabih, itu waqaf tak elok. Tak boleh berhenti tanda. Inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Baru boleh. Kalau berhenti kat fakir tak boleh. Berdosa lah. Tak boleh. Contoh macam Muhammad minum susu lembu dalam peti air. Kan pelik bunyinya tu. Lembu dalam peti air. Muhammad minum susu tu okey lah. Yang kedua tu pasal maksud tu dia bersambung. Faham tak? Muhammad cerita Muhammad minum susu lembu dalam peti air. Berhenti salah. Jadi tak boleh berhenti ikut suka dan kita. Waqaf Qabih. Baik, Alhamd. Segala puji. Segala puji apa? Tak sampai. Alhamdulillah. Okey, taulah segala puji bagi Allah. Ini segala puji saja. Tak boleh. Nah? Yang kedua, Alhamdulillahi Rabb. Berhenti tentu pula dah. Segala puji bagi Allah, Tuhan. Tuhan apa? Jadi tak sampai. Maksud tu tak sampai. Maka tak boleh berhenti. Waqaf Qabih. Maliki. Malik. Yang memiliki. Yang memiliki apa?
maliki yaum, yang memiliki hari. Hari apa? Contoh kan, pipi kedai. Pak Mak ni, bagi tepung lah. Pak Mak tu duduk tunggu lah, nak sebut tepung apa kan? Dia, lah, tak faham ke tepung, tepung. Saya nak tepung. Pasal lagi tepung naik atas kepala apa sadar ni? Tepung apa? Pak Mak pun marah lah. Kedai Pak Mak, kedai Pak Mak, no? Pak Mak apa? Tepung apa? Tak apa? Tepung, tepung apa? Lah tepung apa? Tepung gandum. Ha, kata hang. Ni sampai tak jelas aku ada tepung, tepung. Baik aku bagi semua jenis tepung lagi kot. Itu yang cerita zaman PKP tu. Waktu musim PKP tu cerita saya pergi supermarket. Pakcik ni duduk depan tepung. Lama duduk perhati tepung. Saya kata, pakcik, bukan boleh jadi kuih pun. Duduk perhati lama-lama tepung tu bukan boleh jadi kuih. Dia kata, buat apa ni? Saya tanya apa siapa, pakcik. Tak, saya duduk pelik ni. Maklong hang ni, orang belah kedah saya. PKP dekat kedah. Orang belah kedah ni, maklong, paklong tu biasalah. Kita duduk sebut kan. Maklong hang ni tulis ni, dia nak tepung ke dia nak beras? Ni cerita ayah-ayah pergi beli barang di supermarket. Tak nak duduk pergi beli barang. Selalu pergi parking kereta. Maaf. Jangan banyak orang lah, beli lah kadar lah. Kita duduk lah kereta lah, duduk minum kopi lah. Mak isteri kita duduk pergi beli barang. Kali ni PKP tak boleh keluar berdua. Kena keluar seorang. Tu yang dia duduk perhati tepung. Dia nak tepung ke dia nak beras? Yang kita ni nakal. Saya pun bagi cadangan. Dan ni macam ni lah Pak Long. Pak Long ambil tepung, Pak Long ambil beras. Balik suruh Mak Long pilih. Nak tepung ke nak beras? Saya pasang dengan tepung dengan beras tu jadi kuih. Pasang naik tak kepala lah. Orang suruh beli tepung beras. Sampai tak tahu tepung beras tu ada tepung beras. Dia duduk kira tahu tepung gandum lah. La ilaha illallah. Kalau tulis tepung ubi, dia tanya pula. Nak tepung ke nak ubi ni? Itu cerita tepung pula lah. Berlaku PKP pun ni. Allah, pening kepala kita. Jadi dia ambil tepung, dia ambil beras tu. Elok, balik tunjuk. Nak tepung lah, nak beras. Saya tengoklah pakcik tu tulis. Cuma dia tulis jarak sikit. Tapi dalam satu line yang sama. Tepung beras lah tu. Bukan tepung nak tepung ke nak beras. Orang Putrajaya dah kot, no? Saya duduk pergi supermarket. Duduk tengok lama tepung tu pasan lagi. Nak tepung ke nak beras pula lagi kan. Maka itu keadaan wakaf qabih ini menyebabkan maksud tak sampai. Di antaranya iya ke tak boleh ya? Iya ke ihdina tak boleh juga. Ihdina sirat saja tak boleh. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan. Tunjukkan kami jalan. Jalan apa? Kan kita pergi nak main presiden sebelah surah Al-Aziz. Singgah tepi jalan tanya. Nak pergi surah apa? Tunjukkan jalan. Tunjukkan jalan boleh kan? Tunjukkan jalan. Orang tu pun terpingah-pingah tunjuk jalan apa? Kita nak pergi surah Al-Aziz. Kita tanya. Dia macam dia tahu kita ni nak pergi surah Al-Aziz. Dah tunjukkan saya jalan. Benda apa ni? Jalan apa? Walaupun kedai tu duduk depan. Depan tu hak tepi tu. Kedai-kedai makan kan ada gerai tu. Kita nak pergi surah Aziz dalam ni. Tunjukkan saya jalan. Jalan apa? Tak sampai maksudnya orang tak tahu. Tunjukkan saya jalan ke surah Al-Aziz contoh kan. Macam ni juga. Siratul ihdinas siratul mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi baru sampai maksud dah. Tidak dia jadi wakaf. Buruk waqaf yang qabih ataupun siratal ladina tak boleh juga ghairil maghdubi alaihim tak boleh itu waqaf yang qabih kita kan alaihim yang kedua kita katakan tadi waqaf yang buruk waqaf yang qabih ada 13 tempat dalam al-Quran dalam surah al-Fatihah yang tidak boleh kita berhenti sewenang-wenangnya apa dia tanda waqaf qabih dalam Quran apa dia tanda huruf lam lam tu nama pun dah ditubuh lam tu lam tidak tak boleh dekat lam tu kita cuba untuk mengelak cuba untuk tidak berhenti pada tanda lam itu waqaf yang qabih waqaf yang tak elak baik yang terakhir sekali kita tengok yang di bawah tu 4 kali waqaf diamalkan oleh ahli Kufah dan 3 kali waqaf diamalkan oleh ahli Madinah dan wajah-wajah yang adalah wajah-wajah yang diharuskan maksudnya kalau kita nak berhenti cara 4 kali adalah diamalkan oleh ahli Kufah. Ahlu Kufah ni apa? Siapa Ahlu Kufah? Ahlu Kufah ni belah Putrajaya, Ustaz. Siapa kata belah Putrajaya pula dah. Ahlu Kufah ni ahlu belah Mekah. Geng-geng belah Mekah, Ahlu Kufah. Ahlu Madinah, geng-geng belah Madinah. Dia ada banyak lah dalam kiraat ni, dia ada banyak. Ahlul Basrah, Basrah ni belah-belah Iraq. Itu yang bunyi macam-macam jenis. Variasi bacaan kiraat tu.
apa saya, dia ada ahli-ahli, ahlu-ahlu Kufah, ahlu Basrah, ahlu Madinah. Tapi ahlu Mekah baca dengan 4 kali waqaf, ahlu Madinah baca dengan 3 kali waqaf. Adapun begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dengan 7 kali waqaf yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itu adalah waqaf yang paling afdal, yang paling utama. Maksudnya berhenti setiap ayat. Berhenti setiap ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Kalau tak ada kerja, tak ada kalut apa, tak gaduh, orang kata, orang Kelantan kata tak gaduh-gaduh, orang Kedah kata tak kalut, tak ada emergency apa, kalut nak pergi mana ke apa ke, baca sempurna. Setiap ayat tu kita berhenti dengan sempurna. Sebab apa? Kita nak hayati maksud dalam surah Fatihah tu. Sebab surah Fatihah ni merupakan doa. Kita nak minta kepada Allah sungguh-sungguh. Setiap ayat tu bermakna dalam kita membaca surah Al-Fatihah. Kalau kalut sikit perut ke, nak pergi kerja ke apa, ikut cara yang kita terangkan tadi. Waqaf yang sempurna itu ada 4 tempat waqaf yang yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada soalan apa nak tanya tak? Tak ada, no? Faham semua orang, no? Alhamdulillah. Nampak kalut nangguk tu pasal masa dah lebih banyak tu. Kalau kami tanya sekali ustaz, bukan tak boleh sekali lajak sampai ke 10 lagi. Jadi tak ada soalan lah. Alhamdulillah kalau faham semua dah. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman, Allah lembutkan lidah kita, Allah terangkan hati kita untuk kita membaca surah Al-Fatihah dengan dengan sempurna mengikut hukum tajwid yang yang tepat dan yang betul. InsyaAllah mudah-mudahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Allahumma ij'al Allahumma ij'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ولا تجعل حجة علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada diri saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada tuan-tuan sekalian sekiranya saya salah dalam tutur bicara saya, mohon teguran. Minta maaf banyak ambil masa tuan-tuan dalam masjid malam ni. Mudah-mudahan diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.